semuanya, dukung terus channel HR Dua Rosso agar terus berkembang. Caranya like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama vlog HR Dua Rosso. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera saja untuk semuanya. Hari ini saya ada di Taman Ciangkesek. Taman Ciangkesek ini dari stasiun Taipei dekat. Dan buat teman-teman yang mau ke Taman Ciangkesek bisa naik JIN jalur warna merah kurang lebih sekitar 10 menit atau 2 stasiun. Jaraknya sangat dekat. Nah, Taman Ciangkesek ini juga dekat dengan Istana Negara Taiwan. Tempatnya berdampingan kalau jalan kaki dari Taman Ciangkesek ke Gedung Istana Negara sekitar 10 menit atau 5 menit karena dekat sekali. Nanti saya akan muter-muter di Taman Ciangkesek dan biasa saya akan memberi makan ikan. Nah, di Taman Ciangkesek ini ikannya banyak, ikan emas. Nanti saya akan ke sana dan ini gedungnya ada 3 gedung. Yang pertama gedung warna oranye. Di belakang saya itu gedung warna putih, itu gedung tempat museum. Di samping juga ada gedung warna oranye. Nanti kita akan ke sana. Dan alhamdulillah di Taiwan sekarang sudah new normal atau sudah normal. Tidak ada korban virus corona tambahan. Hari ini tepatnya diperbolehkan tidak memakai masker. Jadi buat teman-teman tetap selalu jaga kesehatan. Tetap pakai masker meskipun sudah ada aturan boleh tidak memakai masker. Nah, nanti kita akan muter-muter. Yuk ikuti terus videonya. Cuacanya mendung, jadi sedikit yang main ke sini mendung. Langitnya gelap, mau turun hujan. Taman Ciangkesek ini sangat luas. Kalau nggak mendung, pasti rame karena hari ini hari Minggu, banyak yang libur. Pekerja migran Indonesia juga pada libur, biasanya pada nongkrong di sini. Tenaga kerja asing biasanya pada nongkrong di sini, ngasih makan burung merpati, ngasih makan ikan mas. Ada orang Indonesia. Gedung warna putih ini gedung tempat museum. Di dalamnya ada mobil zaman dulu, waktu zaman perjuangan. Saya pernah masuk ke situ, pernah lihat-lihat. Banyak juga benda-benda pahlawan yang dimuseumkan di tempat itu. Sangat bagus, bersih, tamannya sangat luas. Sayang aja hari ini cuacanya enggak mendukung dan gerimis, jadi orang-orang pada lari mencari tempat berteduh. Ini gerimis
pada lari semua ke gedung ini karena hujan. Di tempat kolam ikan pun sepi, biasanya ramai sekali di kolam ikan. Nanti saya ke sana, ini sudah dekat tempatnya. Ini ada tulisan Nasional Chiang Kai-shek Memorial Management Office. Sekarang menuju ke kolam ikan mas. Banyak bajing di sini. Banyak burung merpati. Banyak juga burung bangau. Banget ikan masnya. Sekarang saya sudah nyampe di kolam ikan mas. Nah, ikannya banyak sekali teman-teman, dan saya mau ngasih makan, dan ini makanannya. Ikannya besar-besar. Kasih umpan pada ngumpul. Kalau nggak dikasih umpan seperti ini, bisa juga pakai roti tawar. Biasanya saya beli roti tawar di 7-Eleven atau di Family. Satu itu bungkus, terus dikasihkan. Banyak banget. Dan juga banyak orang yang sedang main di umpan ikan.
ada burung liwis sedang ngasih makan anaknya ini nih. Burung liwis warna hitam. Dan itu anaknya. Tengah-tengah ada burung bangau.